ini guys, saya akan melihat kenapa di sini belum dibuat trotoar ya. Apakah hanya cukup sampai sini aja trotoarnya atau akan dilanjutkan ya? Karena di sini pagarnya pendek guys, sehingga mungkin tidak akan dibuat trotoar kali ya. Nah, sampai sini aja nih. Di sini tidak dibuat trotoar. Sebelah juga sama. Masih banyak ini ya, apa ini, material-material ya. Ini mungkin untuk pembuatan pagar apa gimana lagi nih, banyak. Sana juga kan belum dibuat pagar, itu akan dibuat seperti yang sana guys. Jadi di sini akan dibuatkan pagar karena mungkin ini tinggi ya. Kalau yang tadi di sebelah sana itu pagarnya pendek sehingga tidak perlu pagar yang tinggi seperti ini. Ya. Jadi akan dibuatkan pagar yang kuat. Masih belum dilepas ya, untuk pengaman untuk jangan seperti yang sana tuh yang warna biru itu belum dilepas karena takutnya nanti jatuh seperti ini nih apa sampahnya kalau kerja, takut kena mobil di bawah. Nah ini guys, ini yang masih akan dipasang, baru dipasang 5 ya. Di sebelah barat ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan sebelah timur baru 2. Baru 2 ya. Kuat guys, pokok ini pagarnya kuat sekali pipa, jadi standar railing pipe, pipa standar yang kuat ini. Kondisi hari ini tepatnya sebelum jam 6 sore, ini sudah sore ya, ini tol yang arah Bekasi padat, arah Jakartanya ramai lancar. Padat ya. Untuk krennya sendiri masih ada 2 yang di sana dan yang kecil 1 sini, dan juga yang di sebelah utara masih ada 1 lagi. Keren guys, setelah jadi ini mantap ya, pemandangan jadi bagus karena ini setengah lingkaran ya. Kalau di tapal kuda kan benar-benar ada 2 setengah lingkaran, ini 1 setengah lingkaran aja, namun ada connecting yang ke arah LRT stasiun Jatibening baru. Ini kita akan coba lihat ke arah sana ya untuk melihat kondisi dari LRT.
kita bisa lihat itu masih ada steger-stegernya belum dilepas ya. Steger-stegernya masih terpasang karena memang belum keras kali untuk penyambungan. Karena yang paling terakhir guys, tersambung paling terakhir. Nah, di sini seperti ini, guys. Saya akan coba zoom ke sana ya. Maaf, ini saya belum pencet ini ya. Nah, itu, guys. Kita bisa lihat sebelah sana ya. Untuk menuju ke Rati, ini juga belum di aspal ya. Aspalnya baru sampai sini aja nih. Nah, di sana itu tangga naik ke Rati itu beres. Tinggal dibuat atapnya saja. Topi-topi berseliweran nih di sini. Jadi masyarakat sangat menikmati dengan dibukanya jembatan ini, guys. Karena sangat terbantu buat mereka lewat, sehingga tidak perlu takut untuk lewat di bawah girder yang tingginya 1,7, guys. Girder tinggi 1,7 sebelah sana. Sana itu kan 1,7 di sana. Dan situ masih ada penghalang juga. Nah, kalau ini kan bebas. Nah, tadinya kayak seperti ini nggak bisa lewat nih. Ini nggak bisa lewat nih, tinggi. Alphard. Sekarang udah bisa lewat sini, udah sangat menikmati. Ya, jadi sangat indah sekali pemandangan. Apalagi menjelang malam hari ini. Lampu-lampunya keren. Sepertinya nanti lampu ditambahkan ini karena cuma dua, masa cuma dua gitu ya. Ini karena mengejar target untuk selesai bulan Agustus tanggal 10 ini. Jadi segera dibuka walaupun pagar-pagarnya belum selesai. Oke guys, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk progres dari jembatan Antilop yang baru dibuka pada tanggal 10 jam 6 sore. Dan ini kondisi di tanggal 11 jam 6 sore juga. Terima kasih sudah mampir di channel saya dan jaga kesehatan selalu. Serta ikuti terus perkembangan dari infrastruktur yang ada di Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Salam sehat selalu.